Satuan Narkoba Polres Labuan Batu berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial AAN, 41 tahun, warga dusun Jalan Stadion, Desa Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, saat ini berdomisili di Jalan HM Said, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Barang bukti berupa 4 bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 193,92 gram neto. Satu buah plastik warna merah dibalut lakban warna coklat, satu buah plastik warna kuning, satu unit handphone Android rusak, dan satu unit sepeda motor. AAN pelaku menjelaskan mengedarkan narkotika jenis sabu baru pertama kali. Memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang berinisial R mengedarkan dan mengantarkan narkotika jenis sabu di Jalan HM Said. Mengakui akan memperoleh keuntungan sebesar 5 juta. Alasan pengedar narkotika jenis sabu karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibtu Elimawan Sitorus KBO Res Narkoba Polres Labuan Batu membenarkan telah menangkap pelaku pengedar narkotika jenis sabu inisial AAN pelaku warga Deli Serdang yang bertempat tinggal saat ini di Jalan HM Said, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Berapa banyak yang dibawa dari sana? Abang pelaku apa di sini? Disuruh nganter aja, Pak. Udah berapa kali nganter dari sana? Baru sekali, Pak. Berapa upah yang dijanjikan? Yang dijanjikan 5 juta, Pak. Berapa banyak yang dibawa dari sana? Cuma itu, Pak. Informasi ini didapat oleh Kani Idik 2, Ibda Sujio Satrio Priyono, STRK, bersama tim dan juga didampingi Kasat Narkoba AKP Mantu Alisi Situ SMH. Mendapatkan informasi tersebut, melakukan undercover terhadap terduga pelaku dan diamankan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 19.30 di Jalan HM Said, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Bantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Adapun barang bukti yang diamankan pada saat pelaku diamankan petugas, berikut 4 bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat bruto 197,12 gram dan neto 193,92 gram. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 30 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan.